Bertempat di lantai 1 Food Court Universitas Bina Nusantara, Teach for Indonesia mengadakan acara penutupan Pekan Keanekaragaman Permainan Tradisional pada Kamis 12 Desember kemarin. Acara penutupan yang dimulai dari pukul 9 pagi ini berlangsung sangat meriah. Dalam acara penutupan ini juga dilakukan pembagian hadiah bagi para pemenang yang telah mengikuti berbagai perlombaan permainan tradisional ini. Permainan tradisional yang diujikan pun beraneka ragam, mulai dari bekel, kelereng, congklak, ular tangga, dan engklek. Tidak hanya permainan tradisional yang berasal dari Indonesia saja, tetapi juga terdapat permainan tradisional yang berasal dari negara lain seperti Korea. Dalam acara ini juga, hadir Bapak Wali Kota Jakarta Barat dan para stafnya yang membagikan hadiah kepada para pemenang dari Pekan Keanekaragaman Permainan Tradisional ini. Acara penutupan ini juga dimeriahkan oleh para pengisi acara dari Universitas Bina Nusantara, antara lain Merpati Putih dan Bina Nusantara Mandarin Club atau BNMC. Dalam akhir acara, Teach for Indonesia yang bekerjasama dengan Binus TV dalam rangka untuk merayakan perayaan Natal bersama, membagikan hadiah kepada adik-adik kita yang dari awal telah setia untuk mengikuti setiap rangkaian acara TFI.